考你了，来来呀，alat pendeteksi hati gua. Ben, tahu sih pakai diarahin ke gua. Sabar, bentar dulu. Gua tuh lagi ngetes. Nih, lu lihat. Kalau warnanya kuning kemerahan, berarti lu itu cukup terkena sinar matahari. Oh iya, coba gue tanya nih, lihat, lihat. Bagus. Udah, Ben. Katanya kalau manusia warnanya apa? Kuning kemerahan. Tapi kok lu teh? Kagak ada kuning apa merahnya sih? Udah, jangan-jangan. Lu teh, pernah mati ya? Apa jangan-jangan sekarang di depan Meta melakukan jurik mandi? Sini sini sini, ah lu mang takut gue, takut pak. Hei nyong, hantunya ada di belakang lo. Tunggu. Apaan sih megang-megang gue kayak gitu? Sahan megang lo. Gair pisan. Ya si Pandi kali. Ya gue lagi, gue aja jauh. Gimana megangnya coba? Terus? Kalau misalkan gak ada yang megang tadi ya, megang gue siapa dong? Sahan megang. Tolong. Alah, ya teh, gua kepisah sendirian. Aduh, pintu keluarnya kemana ya? Kepisah kan. Ini bentar nih. Halo, Tak. Gue deket perpus, Tak. Lo di mana sama Ray? Oh, lo di lab. Yaudah, tunggu sebentar ya. Gue kesana. Vin, kita harus ke lab. Meta sama Ray di sana. Fat, Fat, tunggu dulu. Nih, lo lihat nih. Hantu Nancy-nya ada di arah sana. Kita sono yuk. Tapi meta di lab. Udah, nyamperin meta lab. Pandi! Ah, cemen lu! Ya, teku maha ya.
Kita kalian sih. Padi, Kevin, tolongin gua. Padi, Rey, ini gue. Kenapa? Gue takut banget. Hah? Gue kira lo teteh Nancy, Matt. Hah? Udah, mendingan sekarang kita cari pintu keluarnya. Enggak. Gue mau di sini kalau Sandy masih di sini juga. Matt, lo gimana sih? Lo gak ngerti, gue udah mau nangis nih gara-gara lo. Yaudah, pulang yuk. Kenapa sih? Gue tuh nyaho. Pasti takut kan? Kalau si Pandi ntar juga naksir sama setan kayak si Kevin, ya? Oh, tuh kalau kamu dipikir dulu, kek. Nah, enggak, bantuin gue cari mereka. Ayo, sebentar. Halo, Ben. Kenapa sih, Ben? Kita pengen jadi pintu keluarnya aja. Kenapa mesti di sini? Aduh. Siang, Ben. Pengen dikir, Ben. Mana Ben, Yuli? Kayak ada suara cewek. Iya. Ke bahasa Belanda. Gue tuh denger. Kayak ada suara langkah di lo bukan setan.
Tadi malam kalian nyari hantu Nancy? Iya, Mam. Kevin sama Meta jadi diteror sama hantu Nancy. Ya salah sendiri atuh. Kenapa kalian mengganggu hantu Nancy? Ya sudah, kalian masuk sekolah. Masuk kelas. Sana. Iya, Mam. Ya, Mam. Makasih, Mam, ya. Iya. Gue liat Noni Belanda. Beneran? Pucat. Saya nggak apa-apa, Bu. Saya permisi ke toilet ya. Ya, silakan. Permisi. Apa ada orang di sana?
siapa di sana? Nyebutin Nancy? Ya, karena gue teh yakin si Teteh Nancy teh gangguin Meta sama Cindy. Vin, bener juga kata Rey. Bener-bener, besok aku hubungan. Tak, Vin. Masya Allah, suara naon ya. Dia kesurupan. Tolong ambil mama air. Gue gak mau lihat muka lo. Tak, sabar dong, tak, tenang. Gimana gue mau tenang? Dia cekek gue sampai gue mau mati. Enggak, gak mungkin gue mau nyakitin lo. Meta, kamu tenang. Karena Cindy kemasukan hantunya Nancy. Tenang ya, tenang atuh. Tenang gimana, Mang? Saya gak akan pernah bisa maafin dia. Tadi anterin gue ke UKS. Rey, jadiin Cindy. Pandai. Kamu teh harus ngejaga kedua AWW itu, ya. Mamang merasakan, mamang tahu ada sesuatu yang buruk. Mereka kemasukan hantunya Nancy, ya. Kayak cara manggil-manggil ke sini. Kalau urusan sekolah mah di sekolah aja tuh. Pacar saya bukan, manggil-manggil. Duh, ini bukan urusan sekolah. Rey, gue mau minta bantuan lo buat bikin sini kapok karena dia udah coba-coba buat bunuh gue. Ada? Bet, itu teh, Cindy kan itu cuman kesurupan sama juri kata Nancy. Itu. Alah, udah deh. Pokoknya lo harus bantuin gue. Rey, ini tuh bukan cuma soal hantu Nancy aja. Tapi soal lu teh cemburu kan sama si Fandi ya? Ya abis gue gak suka liat sini deket-deket sama Fandi. Pokoknya ya, gue bakal bikin dia gak betah dari sekolah dan keluar sebelum ujian sekolah dimulai. Serem pisan. Gimana caranya ya? Tapi teh gue kurang setuju kalau begitu. Tapi kalau si teh ke ayah di sekolah, berarti Teteh Nancy juga gak ada tuh. Tepat. Gimana? Oke dong.
Ya kan udah ketiduran. Gak usah dikunci ya tuh. Ya lu bodo amat, gue gak peduli. Ayo pulang. Met, lu. Sini Met, kasih lah tuh Met. Lu bawel banget sih lo, Met. Met, aduh, pikir lu deh Met. Kasih ke sini Met. Nih, udah gue kunciin percuma. Aduh, Met. Allah, Met. Tiduran. Udah mana gelap lagi. Thank you.
Mandi! Kevin! Mandi! Kevin! Mandi! Hei, buru, Rey! Mandi! Kevin! Mandi! Kevin! Mandi! Kevin! Sahai, Pak! Rey! Rey, ayo! Sahai, Pak! Sahabat! Kalian, teh, kalian salah bawa. Salah bawa apaan? Ningali atuh, lihat pakai mata. Kumaha sih ya? Maksud Mama, ada hubungannya Cindy sama hantu Nancy?
Kurang lebih begitu. Mamang heran dan mamang merasakan apa yang terjadi pada Cindy ada kaitannya dengan hantu Nancy. Itu yang kalian harus cari tahu. Lebih baik kalian antar dia ke rumah. Biar mamang selesaikan sisa-sisanya. Wah, 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 wah. Kek. Tadi aku hampir kerasukan lagi. Eh? Kerasukan? Ayo, iya. Bro. Ini hampir kedua kalinya aku kerasukan sama hantu Nancy. Mak! Kakak gak apa-apa? Gak apa-apa deh. Kakek capek mau tidur ya? Tunggu. Kakek gak khawatir? Atau ngerasa sesuatu yang aneh gitu? Karena dari banyaknya siswa di sekolah, kenapa aku doang yang berusaha dirasukin sama hantu Nancy? Udah, ya. Udah. Kakek sudah capek, mau tidur, dan kamu juga besok sekolah. Ada suara piano ya? Perasaan di rumah ini nggak ada piano deh. Apa itu kakek ya lagi dengerin musik klasik? Ini kan malam-malam gini sih. Lagi tidur. Terus suara musiknya dari mana ya? Dari sini deh.
gue jadi penasaran gue. Jadi, Nancy itu... Jadi, Nancy adalah adiknya kakek. Iya. Betul. Adikku. Alasannya dia neror aku. Nee. Dia nggak neror. Dia cuma mau kasih tahu keberadaannya dia. Ya. Kakek juga sadar kamu mungkin sangat tersiksa dengan semuanya ini. Kakek nggak bisa apa-apa. Cuma bisa minta maaf. Benar minta maaf. Sebenarnya kakek juga gak mau kembali ke sini. Tapi nyatanya takdir menentukan kita kembali ke sini. Tapi kenapa dia terus menghantui sekolah aku? Emangnya apa yang terjadi sama dia? Itu karena dahulu kala ada seorang pemuda pribumi bernama Asep yang tampan hingga memikat hati Nancy sampai jatuh cinta. Barangnya taruh sini ya, Nan.
thank you well. Mari. Akan tetapi, hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua kakek. What villain, Yuli? Jadi, dia mati di sana. Dan sampai kapanpun dia akan ada di sana. Dan terus menghantui aku.
Ya. Selama kamu masih menolak dia masuk dalam kehidupan kamu, atau kamu disiksa oleh orang yang membenci sama kamu. Meta. Meta. Kasihan dia terancam. Di sana selai pada hatiku. Tuh, jangan cemburu terus. Berisik lo, Re. Hanya lihat aja ya. Kali ini gue bakalan bikin Cindy bener-bener cepet lo aja. Si Pandi sama Cindy kan teh cuma temenan. Tapi teh ya, kalau mereka teh bobotohan ya, sekarang kena naon lah tuh. Oh, jadi gini. Jadi sekarang lo setuju kalau misalkan Pandi sama Cindy gitu? Ya, yang gak gitu juga, Mer. Kiwai lah, buat tema ya udah pusing, clear gitu ya dengerin cinta segitiga lo. Ya, bye aja, ya. Ya, udah. Ini sama-sama.
Habis, Nancy. Sudah, tuh, sudah. Kasihan, Meta. Iya, Bang Uca, benar. Aku tahu kamu ngelakuin ini untuk lindungin aku dari Meta. Tapi please, percayalah. Meta gak sejahat yang kamu kira. Please, kalau kamu masih anggap aku keluarga kamu, please jangan sakitin Meta. Please.